Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melaporkan Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Sabtu 13 Mei 2023 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau melontarkan abu vulkanik dengan tinggi kolom abu kurang lebih 2.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.157 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya. Menurut siaran informasi PVMBG, erupsi gunung api yang ada di perairan Selat Sunda Provinsi Lampung tersebut terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 65 mm dan berdurasi 68 detik. PVMBG menyampaikan masyarakat dan nelayan diminta untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau ataupun beraktivitas di area dalam radius 5 km dari kawah aktif. Saat ini, Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga. Sebelumnya, pada Jumat 12 Mei 2023 pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi dengan melontarkan abu vulkanik dengan tinggi kolom abu kurang lebih 1.500 meter di atas puncak gunung atau sekitar 1.657 meter di atas permukaan laut. Erupsi itu terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 86 detik.